Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menyerahkan surat keputusan pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 sebanyak 53 orang. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menghadiri sekaligus menyerahkan surat keputusan pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 53 orang. Dalam sambutannya, Budi Hartono mengatakan bahwa dirinya atas nama pemerintah Muaro Jambi mengucapkan selamat kepada pegawai negeri sipil yang resmi mendapatkan SK. Ada sekitar 53 orang hasil seleksi pada formasi di tahun 2019 ini. Dari sekian ribu orang yang mengikuti, 53 inilah yang berhasil masuk sebagai pegawai negeri sipil Muaro Jambi. Tentunya dengan ini diharapkan semuanya yang menerima surat keputusan ini bisa mengikuti aturan dengan baik dan bekerja sesuai dengan aturan. Semua orang bisa hadir di sini dan ribuan mungkin ratusan ribu kita orang ingin menyandang predikat sebagai pegawai sipil. Jangan cepat berpuas diri dengan prestasi capaian. Acara dilanjutkan dengan penyerahan SK dan foto bersama dengan pejabat pemerintahan Muaro Jambi dan BKD. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.